Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Ramadan tanggal 28 April 2022 kami sedang habis selesai acara kegiatan menyongsong datangnya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan ini adalah bagian kegiatan rutin keluarga kami, keluarga Haji Islam Talwi. Dan ini tempat kelahiran saya, Bupati Jember. Dan ini rumah kami, sampai hari ini tidak belum pernah pindah. Rumah kami di sini dan alhamdulillah setahun tiap tahun banjir dan kemarin kebanjiran. Dan kalau ngomong Ramadan, kami memang ada satu kegiatan rutin keluarga kami, keluarga besar kami untuk giat bersedekah. Dan ini mulai tahun 87 kami sudah mulai untuk giat bersedekah, dimulai dari orang tua saya untuk setiap bulan suci Ramadan berbagi-bagi takjil. Takjilnya bukan makan kecil tapi makan besar, makan besar. Dan terus itu yang didengungkan sama orang tua saya untuk bahwa bekerja itu setahun pestanya di Ramadan, itu di keluarga kami. Jadi kami pesta poranya itu adalah bersodako di bulan suci Ramadan selama setahun. Dan di situ kumpulkan uang di satu keluarga kami besar untuk diberikan makanan untuk dibagi-bagikan. Dan itu pesta kami. Dan itu alhamdulillah sampai hari ini Gusti Allah masih memberikan rezeki. Mudah-mudahan kegiatan ini kami akan berusaha bertahan terus berturun-turun sampai ke anak-anak saya semua, anak cucu saya. Dan di samping saya semua ini ada yang pusat cuma Ustaz kami yang selama ini ikut membimbing kami tentang pelajaran agama, juga membantu kami untuk ngaji bersama, juga memimpin sholat tarawih. Karena terus terang kami, keluarga kami bukan keluarga pondok pesantren, kami orang kampungan, dan ini tentunya kami ilmu agama itu penting buat kami. Tentunya dari guru-guru kami inilah kami terus belajar terusan untuk biasa menimba ilmu agama supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kami semuanya dan kita semua dipertemukan bulan suci Ramadan di tahun 1444 Hijriah insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.